Apakah Anda mengalami sulit belajar, susah ingat, gampang lupa, dan sulit konsentrasi? Ingin menghafal sesuatu dengan cepat? Ingin meningkatkan kinerja otak kanan? Ingin semakin cerdas, maksimal mendidik anak, atau ingin hidup semakin bermakna? Kami berikan rahasianya, yaitu di pelatihan Amazing Brain, sebuah training optimalisasi otak kanan yang bisa membantu Anda semua. Dengan trainer Master Eli Maruli Mariana, pemegang lisensi Amazing Brain, pakar otak kanan, penulis buku bestseller tentang optimalisasi otak, praktisi pendidikan, penghafal cepat ribuan digit angka kurang dari 5 menit, coach teknik melejitkan daya ingat dengan murid binaan seluruh Indonesia, pembicara seminar dalam dan luar negeri, sekaligus pendiri Bina Cerdas Indonesia. Yang pertama ada angka 25, ya. Kemudian setelah itu ada angka 99, ya. Lalu angka 87, ya. Kemudian angka 66, ya. Lalu angka 23, ya. Setelah angka 53, lalu ada angka 38, ya. Kemudian angka 62, ya. Lalu angka 75, ya. Terakhir angka 14. Okay. A9 angkanya 75. Kalau yang 2, D. D2, domba. Domba 2, D2 itu angkanya 65. Kalau E5. E5 itu angkanya 27. Itu kan udah. 13 ada di mana? 13 ada di C8. Satu lagi. Di B2. Pekerja juga nanti bisa menyerap kerjaannya dengan baik, ya. Baik. Pagi. Selamat siang, nama saya Pak Go. Saya tertarik mengikuti kursus ini karena saya mendapat kabar bahwa kursus ini sangat bermanfaat, dan untuk itu saya ajak keluarga saya, istri saya, dan anak saya untuk mengikuti kursus ini. Kursus ini menjadi menarik karena apa yang disampaikan di sini sama dengan pengalaman saya di luar, di mana saya kerja di sebuah BUMN yang berisi orang-orang yang cukup cerdas di sana. Dan ternyata bagaimana teman-teman saya mengelola kecerdasannya itu mirip dengan yang ada di kursus ini. Sampai siang ini, saya sangat antusias mengikuti kursus, dan insya Allah nanti saya akan terus berkonsentrasi untuk mengikuti kursus ini hingga nanti sore. Saya merasa bahwa ini semua sangat bermanfaat dan akan sangat membantu tugas-tugas saya di kantor. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Manan. Saya seorang ibu rumah tangga, juga sebagai PNS. Kebetulan saya juga seorang dokter. Motivasi saya ikut pelatihan ini adalah untuk pertama menambah wawasan saya, kedua juga untuk meningkatkan konsentrasi dalam mengingat banyak hal. Setelah saya ikut pelatihan ini, alhamdulillah saya menjadi tahu bagaimana caranya, teknik-teknik untuk mengingat banyak hal. Dan ke depan harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini tentu saja dapat saya aplikasikan di dalam, baik itu dalam pekerjaan saya maupun kehidupan saya sehari-hari, terutama juga mungkin dalam hal menghafal hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahir Ramis Marisi, dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Parahyangan. Motivasinya ikut Bina Cerdas Indonesia supaya daya ingatnya lebih baik lagi. Mengikuti pelatihan ini bisa meningkatkan konsentrasi saat belajar di bidang studi saya, bisa menghafal materi dengan cepat, dan nilai semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hari Rafi dari SMP 44 Bandung. Motivasi saya mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan
asupan dari kata-kata, kalimat maupun kata. Semoga pelajaran ini bisa saya terapkan di kelas